Aku bawa dua paket. Yang ini waktu itu yang digi pack, belum aku buka sampai sekarang, guys. Ampun, mager banget. Yang ini ketinggalan kemarin itu. Ya, yeah, let's open. Oke, ini. Wah, album Mama. Tipis kayak so-so, tapi lebih tipis lagi sini. Lebih cuy. Ini yang Korean version. Aku belinya 45.000. Ini album pertama EXO kan sih? Iyalah, Mama kan. Di sini mana? Ada di sini. Wait. Ya ampun, kotor banget ya. Dari zaman bahala udah promo-promo kayak gini. SM, ya SM selalu mempromosikan. Seneng banget, please. Yang Su sama Kai kayaknya kebelah. Ini ada Baekhyun, Suho sama Sehun. Oh my god. Ini ada Kai. Dia dari zaman kecil, zaman remaja udah buka-bukaan. Kai, tolonglah. Kamu di sini. Chanyeol kok kayak Kyungsu? Mata aku aja yang seliwer. Ini Chanyeol banget. Astagfirullah. Aku belum tahu ya soalnya album dalamnya album Mama tuh gimana, jadi aku kaget sih. Bukan. Bukan sama Baekhyun ternyata. Gemoy. Ini cuma seumprit. Oh gini ya, inilah cuman ini kayak photobooknya gitu, dan ini CD-nya. Udah
nggak dapat PC, ya iyalah gue cuma beli album only. Tapi kasetnya masih bagus. Okay, that's it. Sangat sederhana dan simple. Sekarang buka ini kayaknya postcardnya dia waktu itu kan aku beli. Sama stiker apa ya? Wait, ini kena nggak ya? Wait, kok kayak gini? Oh. Ini lucu banget. Makannya di suara mobil. Yes, aku beli ini. Karena aku tuh punyanya yang satunya yang makan popcorn apa ya? Ya, ada slide damage. Ah, ada bekas photocard, gengs. Kelihatan gak ya? Dari aku kelihatan. Ih, ngas banget deh. Dicap juga di belakangnya. Ini aku beli semuanya 5.000. 5.000 ya. 5.000, 5.000. Ini tuh kira sehun, ternyata siumin. Aku kira ini tebel. Oke. Okay. Ya udah. Murah 5.000. Tapi ya untuk sebuah kertas ya udahlah. Oke, sekarang buka paket yang kedua. Oke, kedua ya. What is this? Soalnya aku takut sama yang kayak gini-gini.
enak coy ini. Mulus. Mulus banget, alhamdulillah. Mulus gue ya. Ya, insya Allah. Udah. Cuman ini doang, karena ini ketinggalan dan bakal di refund full katanya. So, ya, okay. Aku masukin ke inner sleeve nanti. Kan ini bekas photo card yang gak dinggodon. Oh, golden card yang keras banget itu loh. Yang di 1 billion views kan ada golden kartu itu, karena itu ngeselin banget, itu bisa bikin PC damage, bisa bikin apa ya, itu tuh kayak gak ada manfaat gitu loh. Kenapa sih SM aneh-aneh bikin perintilan, kan jadinya yang dia kan keras banget ya, lebih keras dari photocard, keras banget, jadi ngecap di sini karena emang bahannya tebel banget. Kalau PC kan tipis ya, tipis banget ini, tipis. Kalau dia tuh kayak tebel, makanya kalau disatuin sama apapun barang itu pasti bakal ngecap. Kayak foto kartu aku tuh ngecap gara-gara golden card. Okay, that's it. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Bye.